Mau tanya boleh? Yang jual kepala bocah di sini daerah mana ya? Loh, kok lari? Loh, piye? Ini asli ya. Bukan mainan loh ini. Ini bisa dihidupin enggak? Kayla. Ya, picung. Masih gini kan ini desa, Mas? Oke, teman-teman, SD Negeri 1 Karangharjo, Glenmore. Kita berada di selamat datang desa sepanjang. Ini merupakan ini ya. Apa namanya? Pasar Glenmore, Lur. Nah, Pasar Glenmore ini lur sono memiliki sebuah pemandangan yang keren. Nanti kita eksplor ke ini juga, desa apa ya namanya? Yang ada ini loh. PTPN berapa gitu ya yang ada lokomotifnya. Kita coba ke sono. Glenmore 2. Katanya Budi Luhur, desa Budi Luhur, tapi kurang tahu juga sih. Pokoknya ini lurus. Kemarin pernah lewat sini tapi nggak aku rekod, sayang sekali teman-teman. Jadi hari ini kita lewat sini lagi dan mulai merekod. Ini Pasar Glenmore lumayan rame ya. Kita melintasi rel kereta api. Tut, siapa turun? Enggak, keretanya. Lulu. Bisa-bisanya putar arah di atas kereta, Lur. Cile nih. Oke. Ini masih perkampungan ya. Nanti ada sebuah kebun. Habis itu baru PTPN. Kita matiin dulu, soalnya kita fokusnya ke sono. Ini agak panjang kalau kita rekod terus kayaknya sih. Oke teman-teman, kita ternyata ini Sido Luhung ya. Sido Luhung Glenmore. Sekian, sekalian aja lah. Kita rekod, full rekod aja. Biar teman-teman tahu. Oh ini kita hampir sampai apa namanya. Wih, listing mundi be. Sido Mulyo. Tadi Sido Luhung, ini Sido Mulyo, habis itu Sido Luhur. Oh. Ya gitu dah. Pokoknya Sido-Sidoan. Agak bingung sih aku kalau explore Banyuwangi sini. Tapi untuk teman-teman mohon dimaklumi ya, soalnya kan saya kan bukan asli orang daerah ini. Nah, ini dia kita masuk Gang Cenil. Oke teman-teman, kita masuk desa Margomulyo. Selamat datang di desa Margomulyo. Jadi ini fokus utama kita, bro. Wih, keren. Masih belum keren, loh. Ini perkebunan apa ini? Ini ada tulisannya Legomora ama apa ini? Ama Pang Dusun Panggung Rejo. Kita lewat sini coba ya. Masa gak boleh, Cung? Heh? Langsung aja. Boleh, Cung. Kalau sana kan bisa. Di sini ada sebuah lokomotif Panggung Rejo. Gak apa-apa.
Jadi itu tadi kan di Pangklang. Ini dia desanya, teman-teman. Wah, keren kan? Ini juga ada jalan di sini. Ini dia, teman-teman. Akhirnya selama beberapa tahun aku menunggu saat yang tepat ke sini, lur. Akhirnya kita bisa ke sini. Ini merupakan lokomotif. Iki cung lokomotif perkebunan PT Glenmore. Ini dia, teman-teman. Ini asli ya. Bukan mainan loh ini. Ini bisa dihidupin enggak? Kayaknya bisa ini. Kita ke sini. Nah, ini bannya, ban serepnya itu. Kalau Rono nih dia. Ini kantor, nih kantor oleh enggak? Ini kantornya, teman-teman. Masih digunakan. Akhirnya, bro, sudah tak eksplor tadi. Oh, jadi jalannya ini. Lo. Jalannya kayak gini, teman-teman. Wih, dingin banget di sini. Sungainya, bro, bening. Oh iya. Kita explore lagi, lanjut. Ini ada dusun per Park Glenmore. Park Glenmore. Per apa Park ya? Oh iya, dusun perkebunan Glenmore. Ya. Kapan-kapan tak ekspor, tapi kita jalan sini dulu, dusun perkebunan Glenmore, lor. Jalannya keren banget, Kita mau tanya anak kecil, bro. Mau ngeprank anak kecil. Ada apa ini? Oh. Ini apa kira? Ada apa ini? Oh, mau tanya boleh? Yang jual kepala bocah di sini daerah mana ya? Loh, kok lari? Loh, piye? Waduh, lapor bapak ya, rek. Bisa gitu ya. Astagfirullah, panik aku. Ya Allah, ojo. Jung piye iki? Wedi aku. Lapor bapak ya, anjay. Aduh, remo. Oh, ini. Bisa-bisanya lari. Oke, teman-teman, apa ini? Ada sebuah pemilihan desa. Kampret, coy. Kok bisa-bisanya bisa lari? Enggak, Pak. Yole, dadi. Ini ada desa. Ini ada sebuah Margomulyo. Ada sebuah apa ini? SD Glenmore Margomulyo. Makasih, Pak. Jadi ini, teman-teman, yang kita cari selama ini. Masya Allah, lor. Ini perkebunannya itu masih belum tinggi ya. Nanti kalau udah tinggi nggak kelihatan pemandangannya. Kemarin itu mau hantep, coy. Lihat, bro, widih. Ini banyak orang berkampanye, lur. Biasalah. Merono tacung. Oh, jelek. Oh, ini kemarin mana ya? Aku kemarin itu ada lihat jalan, ya toh. Jalannya itu agak gini. Yocil. Menyum.
Ini ada sebuah tugu lur, tugunya lama sekali. Nah ini tugunya. Ini kayak perbatasan deh, tapi nggak tahu juga deh. Nomor berapa ini? Kita harus operasi biar dapat nasi, ya kan? Ikut kampanye. Kemarin jalannya apa iki ya? Bukan di atas sono lur. Ayo pak, gas pak. Nyung. Itu desa apa ya? Tapi kita nggak ke situ loh. Hanya ada beberapa. Hah? Itu di atas itu. Oh ini bro, bukan deng. Ikut orasi biar dapat nasi. Kita diarahkan ke sono. Tapi kita lurus. Angga mas, eh pade. Nah ini teman-teman, pemandangannya keren. Ini cung. Stabil Lingko. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini. Keren kan? Kita cuma tanya jalan ini sama bocah. Tekok sih. Ngopi lah. Ya picung. Masih gini karena ini desa toh mas? Apa desa apa? Dalungan. Oke lor, tak tutup kok naik bis. Dalungan ini melundi.